Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama saya dan ditemani oleh saudara-saudara berwisata religi di daerah Cirebon, tepatnya di Keraton Kasepuhan Cirebon, yang dimana konon katanya ada salah satu sumur yang dibuat pada zamannya. Kita sapa dahulu untuk para sobat sedulur tangga Batur Wong Dewek di mana saja berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Jangan lupa para sobat sedulur, tonton terus channel Wong Dewek, like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan di acara yang penuh dengan misteri. Kita berjalan menyelusuri pintu masuk menuju sumur kejayaan. Kita terlebih dahulu melapor atau ke panitia untuk minta izin untuk masuk ke dalam. Ya, alhamdulillah para sobat, kita berlima ya, diizinkan dan dibolehkan untuk masuk ke lokasi sumur kejayaan. Baiklah para sobat seluruh tangga Batur, channel Wong Dewek adalah untuk berbagi rasa atau ada tujuan yang sangat mulia. Maka dari itu untuk para sobat seluruh tangga Batur, dukung terus kami supaya kami terus berkarya. Baiklah para sobat, kita memasuki lokasi menuju sumur kejayaan. Lokasinya cukup agak sepi karena kami tiba di lokasi itu sudah menunjukkan sekitar pukul 2 pagi. Tepatnya agak gelap ya para sobat, mungkin pencahayaan atau pelampuan. Kami menyelusuri terus ke depan bersama saudara kami. Di kanan kiri itu semua tembok, jalan satu tapak. Ada juga sebagian warga yang ada di sekitaran sini. Ada pengurus-pengurusnya juga. Jadi para sobat, sedikit cerita ya sambil menyelusuri atau menuju lokasi pintu utama kembali, yaitu di lokasi sumur kejayaan. Sedikit cerita yang konon menurut sejarah sumur kejayaan, salah satu peninggalan Pangeran Cakrabuana. Di sekitaran sumur tersebut ada juga larangan-larangan khususnya buat kaum hawa. Larangan tersebut sudah dari zaman dahulu. Pasalnya di lingkungan sumur kejayaan itu dijadikan tempat untuk itikafnya para wali songo. Sampai sekarang pun setiap maulid atau hari kliwon, sumur kejayaan dibanjiri para pengunjung. Ada yang mandi, cuci muka, dan meminum air sumur tersebut.
Sumur tersebut, para sobat, sebagai media saja, karena kita sebagai manusia biasa hanya memohon atau berdoa kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Sambil berjalan terus menuju ke lokasi, para sobat, akhirnya kita sampai juga di depan pintu gerbang ke lokasi Sumur Kejayaan. Di situ terpampang kaum Hawa dilarang masuk, alas kaki harap dilepas, karena ini dulunya tempat berkumpulnya para wali songo. Disinilah kami akhirnya sampai tujuan, dan disinilah akhirnya kami sampai apa yang kami tuju. Jadi para sobat sedulur tangga batur wong dewek, apabila para sobat belum tahu Sumur Kejayaan, silahkan berada di daerah Raton Kasepuan Cirebon. Inilah Sumur Kejayaan Kasepuan Cirebon, para sobat. Cukup sampai di sini kami undur diri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.